kamu sudah dewasa. Saatnya membalas apa yang telah belanja perbuat anak-anak. Haji Rokia, jika kamu percayakan ibu sebagai penasihat, jalankan tugas dengan baik. Baik yang mulia Radin, Ika akan jalankan tugas dengan baik. Hingga berantak, Ika tugaskan ibu untuk menjaga benteng satu. Persiapkan yang baik. Baik yang mulia Radin. Kalian yang mempunyai seret sangat tidak mampu melawan Arintah. Bagus, Kapten. Lalu bagaimana caranya? Dengan mengadu domba Arintah dan Paman Radin Napa. Ikhlas setuju, Kapten. Ikhlas suka bunuh mati setiap pribumi yang menentang pemerintah Hindia Belanda. Bodoh! Lakukan saja apa yang diperintahkan. Baik, Kapten. Akan ikhlas kenapa. Bagus. Radin Intan, apakah kau sepakat untuk tidak menyerang satu sama lain untuk kenyamanan dan keamanan bersama? Baik, karena demi keselamatan ikan setuju. Ini ada surat dari Gandar. Mau apa lagi para korban itu? Tolong ibu sampaikan pesan kepada Raden Intan yang ada di sana hutan yang ada di ujung lautan. Sampaikan kepadanya bahwa Ika mengajarnya makan bersama dengan. Baiklah, akan ibu sampaikan. Pergilah. Singgah, Raden. Ika menyampaikan pesan kepada Raden bahwa yang mulia mengerapat mengajak Niko untuk makan bersama esok hari. Baik, terima kasih. Ada apa lagi? Ini ada pesan dari Paman Radin Ngerapat. Dia mengajak kamu untuk ikut makan bersama esok hari di kediamannya. Apakah besok aku mau ke sana? Tentu saja. Sudah lama kamu tidak bertemu dengannya. Tapi keadaannya belum stabil. Tidak apa-apa. Masih ada Allah Subhanahu Wa Taala yang menjaga kamu.
apa-apa.